guru yang mengajar bahasa Indonesia. Semoga hari ini kalian dalam suasana yang senang dan bahagia. Selamat mendengarkan penjelasan yang Ibu sampaikan. Materi kita hari ini, Nak, adalah teks laporan hasil observasi. Pada bab pertama, buku paket kita berjudul Mengobservasi Kekayaan Laut Indonesia. Yang akan kita pelajari, yang pertama adalah pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Untuk pertemuan selanjutnya, itu ada interpretasi teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, struktur dan kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Dan terakhir adalah penyusunan teks laporan hasil observasi. Baiklah, yang pertama akan kita pelajari adalah yang A, pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Pengertian, ciri-ciri, informasi dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pengertian itu sendiri dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang selanjutnya adalah informasi dalam teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya. Yang pertama, pengertian. Teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Jadi itu adalah berupa data, informasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Yang kedua adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Yang A adalah bersifat objektif. Objektif itu kata dasarnya adalah objek, artinya benda, adalah sesuai dengan keadaan. Global dan universal, itu secara menyeluruh. Yang B, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal, artinya kita meneliti satu benda, ya Nak ya. Yang C, ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi kalau bisa datanya itu lengkap dan sempurna. Yang D, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi kalian mengumpulkan data atau informasi itu harus sesuai dengan fakta. Artinya tidak dibuat-buat atau mengada-ada. Yang E, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Artinya informasi ini akurat. Yang F, tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat, ya. Jadi prasangka dugaan itu yang tidak dimasukkan dalam informasi tersebut. Yang G, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Artinya berhubungan atau berkorelasi, ya. Selanjutnya, informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Yang seperti Ibu katakan tadi ya, fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Kalau sekarang ini, sedang booming ya mengenai virus corona. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif, ya, secara nyata. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Nah, sekarang Ibu tulis ya
Contoh teks laporan hasil observasi. Bacakan. Sekarang dunia dilanda virus corona. Indonesia salah satu negara yang tidak luput dari virus yang mematikan ini. Virus yang berbahaya bagi manusia yang menyebabkan kematian ini memberikan dampak di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Dampak virus yang mengakibatkan orang-orang harus berada di dalam rumah atau stay at home, belajar yang tadinya di sekolah sekarang dilakukan di rumah. Yang kedua, belajar di rumah tidaklah mudah bagi sebagian orang tua karena mereka harus terus mengawasi kegiatan belajar anak-anaknya. Kendalanya, orang tua yang sibuk bekerja sementara harus meluangkan waktu untuk mengajar anak-anaknya tersebut. Keberhasilan yang ditentukan anak yang ditentukan oleh seberapa banyak anak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru. Nah, kenapa ini ibu katakan contoh teks laporan hasil observasi? Coba sekarang kalian perhatikan, kalian lihat, kalian dengar, dan kalian rasakan. Seperti kata ibu tadi, sekarang kita berada di zaman yang menyebabkan kita harus berada di rumah. Semua kegiatan yang kita lakukan katakanlah terhambat, ya, bukan terhenti, terhambat, dikarenakan ada virus corona ini, ya. Kalian rasakan sendiri, ya. Contoh yang pertama ini, ya, kematian itu sekarang saja sudah hampir mencapai ratusan, ya, kalau tidak salah itu sudah pada angka 83 ribu. Kalau kalian menonton televisi itu kematian. Nah, kalian sendiri juga sudah merasakan bagaimana kalian harus berada di rumah. Sudah itu, kalau kalian melihat sendiri pasien yang terkena corona itu bagaimana, ya, sesak. Sudah itu dia meninggal, ya tidak? Nah, itu kan dampak dari akibat, ya, katakanlah kerugian yang kita alami. Nah, sudah itu kalian keluar rumah saja tidak seperti dulu, harus cuci tangan kalau berada di suatu tempat yang mengharuskan kalian cuci tangan. Sudah itu memakai masker, sudah itu menjaga jarak, ya, itu sudah fakta. Nah, ya, makanya ini ibu katakan teks laporan hasil observasi. Nah, yang kedua juga seperti itu, belajar di rumah tidaklah mudah bagi sebagian orang, ya, terutama orang tua, karena harus mengawasi. Ibu juga, ya, punya anak masih SD, itu ibu awasi. Kenapa? Mereka tidak bisa dilepas. Karena kalau kita lepas, tidak kita awasi, mereka tidak akan mengerjakan tugas tersebut. Pada akhirnya mereka tidak berhasil. Karena sekarang berhasil itu ditentukan oleh banyaknya tugas yang dikumpulkan atau yang sudah diselesaikan oleh anak tersebut. Nah, kalian di rumah juga jangan hanya mengandalkan orang tua, karena orang tua kalian sibuk bekerja, akhirnya kalian adiknya tidak kalian awasi. Kalian bisa membantu orang tua kalian dengan mengawasi adik kalian yang lagi belajar tadi, agar mereka juga berhasil. Selain itu, kalian juga belajar, ya. Belajar juga setelah mengajar adik kalian, kalian mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru pada siangnya, kalian juga harus belajar. Karena itu menentukan keberhasilan kalian di sekolah yang dilakukan di rumah. Ibu berharap, ya, apa yang ibu jelaskan ini kalian bisa pahami dan kalian mengerti. Kalaupun ibu tidak, nanti ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan kepada wali kelas, ya, nanti sampaikan kepada ibu, ya, semoga jelas. Untuk terakhir, nah, ini tugas, ya, Naya. Buatlah sebuah laporan hasil observasi dengan tema mencegah penyakit yang diakibatkan virus corona, ya, ditulis, dikerjakan di kertas
double kulit. Dikumpulkan minggu depan ya. Nah, Ibu berharap kalian semuanya mengerjakan. Demikianlah penjelasan dari Ibu tadi. Semoga kalian paham ya dan mengerti. Dan kalaupun nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan ke wali kelas ya, kalian masing-masing. Cukup sekian, terima kasih. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.